bahasa itu air ya. Halo. Jangan bengong. Jangan bengong. Santai. Santai. Tahu aja. Lagi nih pikir nih. Wes ya, apa kabar? Terima kasih teman-teman semuanya ya. Belum. Belum. Isinya belum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sabar ya. Ya, siap. Sabar ya. Ini Oscar Ketua PTMI. PTMI. Ketua PTMI Satuan Ketua Menit Indonesia. Ada yang pernah pernah belum? Tidak ada. Ada yang udah nikah? Banyak. Banyak lah. Belum. Tapi baru pernah sekali dong sih. Baru pernah sekali dong. Sekali. Belum berdoa. Dua kali nih. Kalau ngomong, baik-baik. Berarti nggak ada apa balik ya. Lu nikah dua kali, ntar cerai dulu. Abut. Kemarin bukan Dewi ya? Abut ya. Istrinya dua. Baru sekali. Kalau sekali baru laki ya. Kalau sekali laki. Dua kali. Baru laki-laki. Oh, bisa. Artinya satu. Bisa. Belum laki berarti belum laki. Baru pria. Rupanya katanya disuruh ganti pakaian sekalian buat, tapi nggak jadi. Nggak jadi, ntar aja. Ntar aja ya, jam 1 baru ganti. Iya, dia tinggal enak. Kenapa? Nah. Mantap. Udah tiba. Ya, telah tiba. Bang. Siap. Di tengah. Di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu. Mana? Wait. Alhamdulillah sulit untuk melepaskan dengan kata-kata betapa girangnya hati saya dan juga biara insya Allah girang gak? Iya. Apa girang? Ini saya rencana ke depan setelah menikah apa sih? Apakah akan ada punya omongan? Iya, pokoknya kepengennya sih harapan setiap orang yang baru nikah ya maunya cepet-cepet punya lah, punya momongan bukan begitu? Iya ada ini kan bisa dikatakan permintaan dia dong bukan? Ada maknanya nggak bang dari 29? Ah maknanya adalah ini tanggal 29, menikahnya tanggal 29. Jadi ya, saya punya ide bagaimana kalau mas kawinnya sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Kita biar menurut saja yang repot kalau nikahnya tanggal 1. Satu grup. Satu grup. Jadi cari tadi apa? Perkenalan mungkin. Bagaimana awal perkenalan dengan Tiara? Awal perkenalan di Cianjur. Tempat tinggalnya Tiara. Kita itu sedang manggung menghibur masyarakat warga Cianjur ya, bapak ibu dan anak-anaknya. Setelah selesai manggung, mungkin dia, waduh, Leonardo udah dakocan. Terus gimana ya? Setelah itu, seperti halnya yang lain ya, pada minta foto, kenalan, dia malah minta ronsen. Iya, pokoknya awalnya kenalan di sana. Berapa lama perkenalan lo? Setelah kenalan itu beberapa bulan kemudian saya datang berkunjung ke rumahnya Tiara Amalia, kenalan dengan bapak dan ibunya. Berapa bulan mas sampai pernikahan? Dari kenalan ke pernikahan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Tiara lebih. Mungkin apa sih sosok Mas Ginanjar di mata Tiara? Anak kecil makan laksa. Biar kecil dewasa. Suka menghibur terus. Ceria terus orang. Yang membuat yakin untuk menikah dengan Mas Ginanjar? Ya karena keunikannya, karena apa? Unik aja, bikin bahagia terus nih. Dinaikin terus, apalagi bisa membimbing saya menjadi orang dewasa, lebih dewasa. Tiara lega nggak sudah sendiri? Alhamdulillah. Gimana juga? Sempat deg-degan. Deg-degan. Iya. Karena melepas masa lajangnya, gadisnya. Ada masalah. Ntar ada rencana bulan ntar lagi. Rencana bulan madu kemana bang? Bulan madu kemana nih? Bulan madu mau kemana ya maunya gitu. Tinggal ngomong. Luar negeri? Ke Singapura apa Singaparna? Ke Malaysia apa ke Tasikmalaya? Ke Oslo apa ke Solo? Ke Beirut apa ke Garut? Kemana sih? Maunya umroh katanya. Amin ya robbal alamin. Udah direncanakan bang. Apa? Soal mau bulan madunya umroh. Belum sih ya. Ini ada keinginan dari Tiara seperti itu dan saya juga setuju kalau memang maunya kesana. Tinggal
nunggu waktunya, apalagi ya? Mudah-mudahan ya, insya Allah kalau begitu sehat, punya kuat tuanya dan ada rezekinya kita berangkat. Apa bareng-bareng nggak perginya umrohnya? Apa iya duluan di Mekah? Susul gitu. Nah. Oh iya, itu bukan bulan madu namanya. Itu namanya bintang madu. No, coba tanya. Perempuan kalau saya memang menurut aja dah. Berapa? Maunya. Maunya? Maunya 5. 5 tapi ya sudah dikasih. Ya. Maunya banyak, tapi kalau dikasih cuma 4 enggak apa-apa. Dikasih cuma 1. Karena iya bersyukur, alhamdulillah. Jadi sedikasinya saja, Allah kasih kapan punya anak, kemudian berapa yang dikasih, kita apa namanya terima, kita syukuri. Tapi artinya nggak bakal menunda ya bang? Enggak, menunda nggak bakal. Enggak. Mudah-mudahan apa namanya Allah kasih cepet-cepet ya, ya punya anak. Tapi Tiara udah ini belum, udah apa, udah siap belum mempunyai pacar apa namanya seorang suami public figure gini kan, yang kerjanya kan punya hiburan gitu kan, ketemu sama orang baru atau karena ada perempuan juga gitu. Insya Allah harus siap dan saya sangat siap. Kencangan sedikit suaranya ya, insya Allah siap, harus siap. Kalau manggil aja gimana mencari memberi pengertiannya kalau misalnya ya dengan praktek ya kan, kalau hanya dengan ngomong doang kan kurang lengkap. Jadi diajak bersamanya bareng-bareng, ada orang-orang yang tidak pada minta, pada mau kenalan, minta foto, kemudian agak lama ngobrolnya. Awal-awalnya memang dia betul gitu, ya namanya laki ganteng begini kan, ya kan? Kata cewek yang punya pikiran dia, tapi lama-kelamaan Allah bisa karena biasa, lama-kelamaan dia mengerti ya, lama-lama dia bisa, malah ya apa namanya, bisa menerima walaupun laki-lakinya adalah ya namanya juga termasuk boyband lah saya ini kan ya. Jadi dia enggak marah lagi, bahkan kalau lagi jalan ada orang yang kelihatannya nih wajah-wajah mereka pengen minta foto tapi malu-malu gitu, anak perempuan, dia sini enggak apa-apa saya fotoin gitu. Ini saya, dia yang foto-fotoin gantian, sini fotoin terus. Mau gantiin gini, saya juga enggak apa-apa. Gitu ya. Enggak nih kalau itu mah. Gantiin. Iya. Iya. Ya begitulah. Pasti begitu menduda selama 5 tahun ya. 5 tahun lebih biasa sendirian lagi. Sekarang akan bersama-sama di bersama Tiara. Tentu saja. Apa namanya, tentu saja ya tidak dikdokin aja juga ya, harus merubah kebiasaan sendirinya itu. Dulu waktu belum menikah kan melepas kesendirian ketika masih berjalan, sekarang melepas juga yang juga sama-sama sendirian. Lebih ya apa namanya, pengalaman-pengalaman yang lalu mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran supaya bisa lebih baik lagi ya. Yang gimana, apa yang bagus kita lanjutkan, ditingkatkan, yang nggak bagus di apa, dibetulkannya, dirubah. Undangan, undangan teman-teman dinanjar sesama profesi diundangi. Tinggal pasti ada yang datang, ada yang tidak hadir. Teman-teman, ya tetangga, ya saudara, kemudian
teman-teman kuliah, teman-teman SMA dan para warga Depok dan Cianjur ya, yang diundang. Kalau sekarang memang hanya untuk teman-teman yang dekat-dekat saja, yang rumahnya dekat-dekat, tapi yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya jauh. Ya, jadi apa? Bang, untuk kedepannya akan diikut entertain ya bang, untuk mutiaranya? Iya, iya ada. Ya, mau nggak mau harus wajib ikut Ginanjar ke Depok. Karena ikut suami kan? Apakah itu kan berarti nggak, kurang, bukan berarti tinggal di Depok terus jarang. Sono tiangnya kan? Apakah mbak? Deket Cianjur Depok ya? Apakah mbak tiaranya diikut ke dunia entertain juga dalam diajak ke dunia entertain juga? Kayak syuting atau bagaimana? Oh kalau gimana ya? Sekali-sekali mbak diajak, dia kan harus tahu apa kesibukan lakinya, kerjaan lakinya, baik di tempat syuting maupun ketika manggung. Bang, mau gimana meyakinkan dua orang tua bang, khususnya keluarga negara kan perbedaan umur jauh, gimana, gimana tuh ceritanya bang? Nah, ini ada mamanya. Saya, ya kalau mamanya sama bapaknya bilang, kalau anak saya sudah setuju, mama bapak mah, cuma anaknya yang penting tiaranya bisa bahagia, lagi nanyar yang tidak ya dunianya kan anaknya mama dan bapak baik nah, salah mau ya cara meyakinkannya coba mama kemana ah, gimana meyakinkan ya kan gini nanyar mana ini apa dong apa oi iya iya bantu sama ABG juga lah. Ya ABG saya juga ABG asli Bung Bulan Garut. Harapan terakhir. Harapan terakhir. Ya terakhir doa harapannya. Terakhir aja ya. Ya terakhir harapannya. Ya doa dan harapan. Doa dan harapan. Ya doa dan harapan. Harapan kami berdua adalah misalnya kita berdua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memulai perjalanan berumah tangga ini. Mudah-mudahan segala kendala bisa kita kendalikan, segala masalah bisa kita selesaikan karena berumah tangga berarti menyelesaikan masalah, bukan tanpa masalah. Bagaimana menyelesaikan masalah, dan mudah-mudahan kita berdua bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Persoalan kecil jangan sampai menjadi besar, karena persoalan besar kan dimulai dari yang kecil. Walaupun ada juga persoalan kecil dimulai dari yang besar. Contohnya bapak saya besar, ibu saya besar, bikin persoalan jadi saya kecil. Begini, mudah-mudahan ya, apabila ada persoalan kecil, buru-buru kita selesaikannya ya. Foto bang. 1, 2, Katiara. 1, 2, di